البداية وكل الحكاية معاك.
معاك البداية وكل الحكاية معاك للنهاية. Mas di depan. Masnya di depan, yang pendek di depan. Ayo Mas. Nanti Mbak ya, Mbak garis belakang. Mas depan cowok.
sudah ketemu, baru kita kembali ke berita, jumlahnya tetap sama. Ya, akan diumumkan di grup ketua, di grup PJHP. Kalau waktunya berkumpul, berarti setengah 12, kurang lebih, setengah 12, kurang 5 menit atau 10 menit sudah ada himbauan untuk يا بلادي غربة إيطاليا الفرحة ترجع فيا يا يا نغني لك يا بلادي أنا لا أنساك يا بلادي غربة إيطاليا الفرحة ترجع فيا يا يا نغني لك يا بلادي
أنا لا أنسك يا لفير بربطة لإيطاليا الفرحة ترجع فيا يا يا كي نغني لك يا بلدي أنا لا أنسك يا بلدي بربطة لإيطاليا الفرحة ترجع فيا يا يا كي نغني لك يا بلدي Le fin, des images pour rappeler tout le parfum d'Orient. Et elle a un tequila bledi, elle rebat à l'Italia. Elle part à Tarja, ya ya ya, une granilée qui a bledi. Elle a un tequila bledi, elle rebat à l'Italia. Elle part à Tarja, ya ya ya, une granilée qui a bledi. Baik, hadirin sekalian. Lebih enak nih ya, laki-lakinya maju lagi sampai di sini, ya. Menghadap Al-Qur'an besar, ya. Kemudian yang perempuannya bisa maju lagi, atau bisa mendekat atau menghadap ke Al-Qur'an besar ini. Ya. Sambil menunggu ya, kita langsung mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Baitul Quran dan Musim Istiqlal Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Adik-adik sekarang sudah berada di sebuah museum yang menceritakan tentang sejarah Islam. Ya, kita memiliki dua museum. Pertama di gedung ini adalah Bait Al-Qur'an. Dari namanya berarti memiliki arti rumah Al-Qur'an. Nanti kita akan berkeliling dan melihat koleksi-koleksi yang ada di Bait Al-Qur'an, yaitu museum kita ini. Kemudian di museum kedua namanya Museum Istiqlal. Kalau Museum Istiqlal ini bukan menceritakan tentang sejarah Masjid Istiqlal. Ya, hanya saja berkaitan pada saat era 90-an ada sebuah festival Islam terbesar yang diadakan di Masjid Istiqlal sana. Kemudian ya, sebagian koleksi-koleksinya itu dihimpun di museum kita, ditampilkan di museum kita. Nah, kalau di Masjid Istiqlal kita tentang menceritakan sejarah Islam di Nusantara. Nah, nanti kita belajar dan melihat koleksi-koleksi yang ada di Museum Istiqlal. Tetapi sebelum itu perkenalkan ya, nama kakak Muhammad Lutfi. Di sini kakak sebagai edukator atau pemandu yang biasa menemani ya, menemani para pengunjung untuk berkeliling ke museum Bait Al-Qur'an dan Museum Istiqlal. Selamat datang di Bait Al-Qur'an dan Museum Istiqlal Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Adik-adik sekarang sudah berada di sebuah museum yang menceritakan tentang sejarah Islam. Ya, kita memiliki dua museum. Pertama di gedung ini adalah Bait Al-Qur'an. Dari namanya berarti memiliki arti rumah Al-Qur'an. Nanti kita akan berkeliling dan melihat kuno yang kita tampilkan di museum kita ini. Kemudian di adik-adik nih berkunjung ke museum kita. Jadi ini ada sejarahnya ya. Penulisan Al-Qur'an besar ini benar-benar ditulis tangan dan bukan dicetak. Nama koleksi kita ini namanya Al-Qur'an Mushaf Wonosobo. Al-Qur'an Mushaf Wonosobo ini dinamakan demikian karena dikerjakan di Wonosobo, Jawa Tengah, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah Desa Kalibeber.
Kapan sih waktu pembuatannya? Nah, pembuatannya belum lama ya, dimulai pada tahun 1991 tanggal 16 Oktober. Selesainya juga sampai 1993 tanggal. Tersebut. Kemudian karya beliau yang lain adalah lingkaran yang diukir dengan Asmaul Husna Ma'umar juga. Ya, idenya itu bisa terinspirasi dari penulisan masa awal. Karena apa? Ketika pada zaman Nabi tidak ada yang namanya bahan kertas. Waktu itu penulisan Al-Qur'an ya ditulis di atas bahan-bahan kulit binatang, pelepah kurma, bebatuan yang pipih, dan juga tulang belulang. Nah, ya, kalau Bapak Hidayat Sibar bisa melihat. Ini ya dibuat pada era sekarang, sekitar tahun 2016 oleh Bapak Hidayat Sibar asal Pekalongan. Nah, yang kita miliki adalah juz pertama pada Al-Quran, dimulai dari Suratul Fatihah, ya, hingga akhir juz tulang belulang. Nah, ya, Bapak Hidayat Sibar bisa terinspirasi penulisannya dari penulisan Al-Quran zaman Nabi. Jadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, ya, ada nih diantaranya sahabat yang pandai menulis, ya, itu diperintahkan oleh Nabi untuk menulis wahyu Al-Quran. Ketika itu belum disusun sama sekali, seperti sekarang, ya, pada masa awal penulisan Al-Quran masih istilahnya masih terpencar, masih pisah, masih misah-misah tuh ya, disimpan di rumah para sahabat. Kapan sih terjadinya pengumpulan Al-Quran itu? Singkat ceritanya, pengumpulan Al-Quran itu terjadi pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Nah, pada masa ini, Al-Quran-Al-Quran yang disimpan di rumah para sahabat dan disusun kembali pada masa Sayyidina Abu Bakar, nah, ditulis lagi dan diperbanyak. Mulailah disusun nih, ya, dikelompokkan, mulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, ya. Waktu itu juga sudah ada perbedaan logat pengucapan surat. Nah, maka dari itu, waktu terdengar berbeda lafalnya, suara huruf-hurufnya itu dikembalikan, logat bahasanya itu dikembalikan ya kepada bahasa suku Quraisy. Karena apa? Karena Nabi ya dari suku Quraisy tersebut. Nah, pada masa Sayyidina Utsman berhasil nih diperbanyak Al-Qur'an sebanyak 6 buah dan dikirimkan ke berbagai negara kekuasaan Islam ketika itu seperti Mekah, Syam, Basrah dan Kufah. Kemudian Mekah dan Madinah satu lagi disimpan oleh beliau untuk dibaca, untuk kita daruskan. Nah, itu cerita singkatnya. Nah, ya, waktu itu juga sudah ada perbedaan logat pengucapan surah. Nah, maka dari itu waktu terdengar berbeda lafalnya, suara huruf-hurufnya itu dikembalikan, logat bahasanya itu tanda harokat dan tanda titik ini ya terjadi setelah masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ini bisa dilihat berkembangnya penulisan Al-Qur'an pada abad 7 ya, sekitar tahun 600-an Masehi ya, karena wilayah kekuasaan Islam mulai banyak, makin banyak juga orang yang bingung atau yang sulit membaca Al-Qur'an. Akhirnya hampir semua yang berjasa untuk mengembangkan menulis Al-Qur'an ini adalah ulama ahli nahwu atau ahli tata bahasa. Yaitu yang pertama Syekh Abu Aswad Ad-Duali. Beliau ini memberikan tanda titik-titik ini sebagai harokat ya, tanda baca di dalam Al-Qur'an. Contoh, titik merah yang di bawah ini sebagai kasroh, titik merah yang di atas ini sebagai fathah. Kalau dhammahnya itu titik merahnya agak bergeser ke sebelah kiri, baru seperti itu. Kemudian ya
berbeda selang puluhan tahun berikutnya mulai lagi memiliki perkembangan dalam titik, ya, titik-titik ini untuk membedakan huruf-huruf atau kerangka huruf yang kembar seperti huruf ba, huruf jim, huruf sin, dan huruf dal dan sebagainya yang hanya bisa dibedakan dengan titik. Nah, karena simbolnya dua-duanya titik, ketika pada abad ke-8, nah ini dirubah lagi, dikembangkan lagi supaya masyarakat atau orang-orang Islam untuk belajar Al-Quran tidak bingung. Akhirnya untuk harokat dirubah bentuknya. Nah, bentuk-bentuk harokat yang muncul pada abad ke-8 ini diambil dari huruf hijaiyah. Contohnya fathah atau kasrah itu diambil dari huruf alif. Kemudian domah itu diambil dari huruf waw, sukun diambil dari huruf ha bulat, kemudian tasdid diambil dari huruf sin, nah kepala huruf sin. Nah pada masa abad ke-8 ini muncul kesenian kaligrafi islami. Nah mulai deh dalam bentuk penulisan Al-Quran yang beraneka ragam. Nah kalau di Indonesia sendiri, karena kita banyak bahasa dan banyak suku, Al-Quran juga emas ya dalam perjalanan bahasa daerah. Nah ini kita punya nih salah satunya, kalau kita dari agama juga, contoh Asingkili. Nah beliau ini menulis Al-Quran yang diberi judul Tarjuman Al-Mustafid. Kalau Tarjuman Al-Mustafid ini uniknya, tafsir Al-Quran yang penjelasan ayat-ayatnya tersebut menggunakan Arab Melayu. Jadi kalau misalnya dibaca ya bahasa Melayu. Ya biasanya kan kalau Al-Quran, tafsir Al-Quran penjelasan ayatnya ya dengan bahasa Arab. Seperti ya tafsir Al-Quran karya Imam Nawawi Al-Bantani yang diberi judul Tafsir Maroh Labid. Nah kalau tafsir Maroh Labid kan itu penjelasan ayatnya dengan bahasa Arab. Tapi kalau Tarjuman Al-Mustafid ini menggunakan bahasa Arab Melayu. Tulisan Al-Quran ada seperti sumpit itu ya sebagai penanya, wadah-wadah itu sebagai tempat intaknya, dan ada gantungan itu sebagai lampu minyaknya. Kemudian ya di situ ada Al-Quran yang lumayan besar. Akan demikian karena Al-Quran kuno-kuno itu dibuat pada masa sekarang biasanya oleh seorang pedagang ya yang tujuannya untuk diperjualbelikan ya dan mendapatkan keuntungan yang besar. Karena apa? Al-Quran kuno-kuno itu dibuat seperti Al-Quran kuno beneran. Bisa dilihat perbedaannya untuk tulisan-tulisan ayat Al-Qurannya tidak rapi ya. Dan bahan-bahannya juga penulisannya sudah menggunakan spidol, bukan tinta-tinta tradisional. Jadi itu hanya dilukis saja ya, warnanya biar biasanya kalau kita punya Al-Quran di rumah, Al-Quran cetak di rumah, di bagian awal halaman atau paling akhir ada tanda sertifikat tanda tashih ya. Ini untuk membenarkan atau dilegalkan bahwa Al-Quran ini sudah dikoreksi oleh negara ya. Selain Al-Quran cetak untuk orang-orang yang berkacamata yang memiliki kesehatan normal, negara juga ya memfasilitasi Al-Quran untuk saudara-saudara kita yang tunanetra. Nah itu boleh dipegang satu, nggak apa-apa. Pegang salah satu. Waktu itu ya memang kesulitan ya teman-teman tunanetra itu untuk belajar Al-Quran, soalnya nggak ada medianya, Al-Qurannya nggak ada. Ya kalau misal hafalan nggak semuanya. Untuk mempelajarinya, jadi kita harus menghafal kode-kode huruf hijaiyahnya terlebih dahulu. Nah, jadi kodenya kayak gini. Cara bacanya dia seperti membaca bahasa Indonesia. Dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Ya, kayak gitu. Ini baru huruf hijaiyahnya. Nanti kita belum hafalin lagi ya tanda bacanya dan juga nomornya ya. Nah, biasanya satu buku Mushaf Braille ini terdiri dari satu juz saja. Kalau di Indonesia sendiri, karena kita banyak bahasa dan banyak suku, Al-Quran juga dikemas ya dalam terjemahan bahasa daerah. Nah, ini kita punya nih salah satunya terbitan dari Kementerian Agama juga. Contoh-contoh Al-Quran dan terjemahan bahasa daerah yang kita tampilkan ini sebagai contoh saja. Ada yang berbahasa Padang, Batam, Jawa, Madura, Dayak, bahasa Makassar, bahasa Toraja, dan bahasa Kaili. Nah itu bisa dilihat dari bacaannya ya, kalau bisa dilihat terjemahan tersebut. Itu Bapak Menteri Agama dan ini tim penyusun Mushaf Istiqlalnya, dan paling bawah ini foto peresmian pembukaan panel.
warisan Musaf Istiqlal yang langsung ditandatangani oleh Bapak Presiden Soeharto. Bentuk ya, bentuk ukuran aslinya pada awalnya Musaf Istiqlal sebesar ini. Oh, makanya peti-petinya lumayan besar, ada 3 yang mirip. Jadi satu peti ini membuat 10 jus saja. Hiasan-hiasan yang ada di Musaf Istiqlal itu adalah hiasan-hiasan khas provinsi yang ada di Indonesia. Karena ini dibuat pada tahun 1948. Uniknya, aturan ini selesainya lumayan lama, 12 tahun kemudian, 1960. Kenapa? Karena waktu itu ya pasokan kertas alias ekonominya belum stabil dan juga ada beberapa pemberontakan-pemberontakan yang terjadi ya pada tahun tersebut. Pekerjaan pusaka-pusaka ini ya juga sangat mengagumkan. Karena apa? Semuanya ditulis tangan. Ya, coba di hiasan-hiasannya ini juga sama di lukis sendiri. Kita dilihatkan Bapak Presiden mengibarkan alunan pusaka-pusakanya ditampilkan di sini. Supaya dan ini tim penyusun Musaf Istiqlalnya. Dan paling bawah ini foto peresmian pembukaan penulisan Musaf Istiqlal yang langsung ditandatangani oleh Bapak Presiden Soeharto. Bentuk ya, bentuk ukuran aslinya pada awalnya Musaf Istiqlal sebesar ini. Oh, makanya peti peti yang lebih besar ada 3 yang ini. Jadi satu peti ini membuat 10 jus saja. Biasa-biasanya yang ada di Musaf Istiqlal itu adalah biasa-biasa khas provinsi yang ada di Indonesia. Sebagainya. Ternyata tidak hanya itu ya, Bapak Presiden Soeharto membuatkan juga masjid yang diberi nama dengan Masjid Anti. Nah ini tetangga dengan Baitul Al-Quran. Nah jadi itulah sejarahnya. Ini dedikasi untuk Ibuin Soeharto. Baik adik-adik sekalian, ya sudah berakhir di satu museum. Nah ini masih ada museum kedua. Mau lanjut apa? Sudah selesai sampai di sini? Lanjut. Nisan-nisan batu nisan makam para raja ya dan para ulama yang hidup pada abad 13 di bawah kepemimpinan Kesultanan Samudra Pasai seperti ini desainnya. Berarti ya kerajaan Islam Samudra Pasai ketika itu sedang mengalami kemajuan dari segi apa? Arsitektur dan seni kaligrafi. Ya, biasanya batu nisan simpel. Kalau kita lihat sekarang ya, mungkin kalau yang di Jakarta ini dari kayu. Kalau misalnya di Jawa-Jawa kan masih ada yang pakai batu juga ya. Nah, cuma ditulis nama ya dan tanggal wafatnya. Kalau ini tidak dihias kalimat tauhid, kemudian nama yang wafat biasanya raja atau ulama, kemudian ada syair-syair tentang kematiannya juga. Nah, ya. Jadi inilah salah satu perkembangan kerajaan Islam Samudra Pasai yang didirikan oleh Sultan Muhammad Malikus Saleh pada abad 13. Dia berkuasa selama 29 tahun. Kemudian ya, perkembangannya apalagi? Yaitu dibuatnya mata uang ya berupa dirham dan dinar yang dimana bahan dasarnya dari emas atau perak. Jadi kerajaan Samudra Pasai itu kerajaan Islam pertama yang membuat koin atau mata uang dari emas dan perak di wilayah Asia Tenggara. Gitu ya. Biasanya ciri-ciri dirham dan dinar, kepingan pertama itu nama sultan, kepingan kedua kalimat. Ini
cetakan-cetakan ini Pak, dan ini sebenarnya nama rajanya. Ini asli di mana Pak? Baik, kalau ini semuanya nih di Pulau Sumatera atau di Aceh sekarang. Nah ini masih ada, makanya ini salah satunya Sultan Muhammad Baligh Soleh pendirinya. Ini anaknya Sultan Muhammad Baligh Zahir. Nah batu nisan-batu nisan yang kita copy ini, yang dibuatkan mirip ini masih ada sampai sekarang. Kalau bisa nanti teman-teman atau ambil contoh masjid tempat ini untuk ke-15 kurang lebihnya ya pada masa era Wali Songo. Jadi kita bisa berkeyakinan bahwa Wali Songo itu bukan cerita dongeng ya, tapi benar-benar ada. Buktinya apa? Di antaranya makam dan masjid-masjid atau tempat ibadah. Desain-desain masjid kuno yang ada di Pulau Jawa dan di Nusantara pada umumnya seperti ini adik-adik ya. Atapnya seperti rumah ya, tumpak tiga seperti ini dan diberikan hiasan yang diberi nama mamolo. Nah ya, masing-masing bangunannya biasanya masih diberikan alat-alat bangunan tradisional seperti kayu dan batang pohon yang kuat ya. Nah di sini kita lihat nih beberapa peninggalan kerajaan-kerajaan Islam dan ulama-ulama yang terdapat di sana. Ya, mamolo ini sebagai simbol tempat suci. Jadi kalau ada bangunan yang dihiasi mamolo berarti itu tempat suci atau tempat ibadah umat Islam atau umat-umat yang lain. Kalau ada kubah makam yang diberi mamolo, berarti kubah tersebut yang dikuburkan di situ adalah seorang alim ulama atau orang-orang suci yang dianggap oleh masyarakat. Kalau yang ini adalah replika tulisan Maulana Malik Ibrahim Gresik, dikuburkan, dimakamkan di Gresik, Jawa Timur, ya, sebelum era Wali Songo. Kalau Fatimah binti Maimun ini jauh ya dari Maulana Malik Ibrahim Gresik karena beliau wafat pada abad ini. Sebenarnya hanya di Nusantara saja ya, di Timur Tengah enggak ada, di Eropa juga enggak ada. Nah, ya jadi ini hasil asimilasi dakwah ya, percampuran dakwah supaya mengikat hati masyarakat tersebut untuk memeluk agama Islam. Kemudian ciri-ciri masjid kuno tadi selain atapnya tumpak seperti rumah ya, ada menara dan dengan berbagai macam desainnya, ada mimbar ya, tempat khotib, ada mihrab tempat imam sholat, kemudian tiang-tiangnya dari kayu, ada gapura-gapura ya, dan juga ada alat penentu masuk waktu sholat. Kalau kita kan sekarang pakai jam ya, apalagi kalau sekarang ada aplikasi. Tapi kalau zaman dulu ya aplikasinya seperti ini ya, menentukan waktu sholat ya dari pergerakan atau peredaran bayang-bayang matahari kayak gitu. Itu memang sangat kokoh sekali, kuat, terbukti udah ratusan tahun waktu itu sempat tsunami ya, itu nggak hancur ya dengan kuasa Allah. Kemudian bentang-bentang besar ini fasilitasnya sebenarnya untuk wudhu ya. Jadi di masjid-masjid besar, masjid-masjid agung, selain kolam disediakan juga. Selain itu ada beberapa kegiatan lain seperti kaligrafi sudah ada di batu nisan, kemudian di koin-koin, di piring-piring ya, kemudian di pajangan-pajangan dinding, dan juga kalau zaman sekarang ini kaligrafi sudah dalam bentuk lukisan ya, diukir di atas kanvas ya, muncul ya pesantren kaligrafi yaitu Lemka, lokasinya ada di Sukabumi. Nah ini salah satu karya mereka. Nah ini contohnya kaligrafi ya, memotong suatu kutipan ayat, mungkin ini gambaran dari terjemahannya. Kali ini mengambil bentuk atau motifnya, dilukis dengan motif atau membuat lomba setiap tahunnya dalam skala nasional. Nah ini contoh-contoh perlombaan kaligrafi nasional yang sering dilombakan. Ada berbagai jenis, seperti jenis ya, ini jenis naskah ya, kemudian ini jenis mushaf, kemudian ini jenis dekorasi ya, ini naskah hanya saja ditambahi warna-warna. Kalau ini jenis kaligrafi yang pasti bahannya menggunakan kain. Nah berarti ini diproses dengan cara membatik terlebih dahulu dan harus hati-hati dan menjaga adabnya, karena apa? Ditambah menulis ya ayat suci Al-Qur'an.
kaligrafi batik ini baru muncul ya pada tahun 2021. Kebetulan museum kita mengadakan lomba secara nasional. Inilah pemenang-pemenang lomba kaligrafi nasional ya, kaligrafi batik nasional. Nah, ini bisa diikuti oleh teman-teman nih yang berbakat ya, adik-adik yang berbakat bisa batik, bisa kaligrafi. Nah, nanti bisa dilihat di Instagram kita BGMI TMII. Nah, itu perhatiin aja lomba, perhatiin informasi nanti ada lomba apa, nanti bisa diikuti. Karena apa? Kita membuka lomba ini secara umum ya, kita dari Museum Istiqlal. Sebenarnya ini ada pameran kontemporer yang di mana adik-adik bisa berkunjung secara luasnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Kata undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
بتبكي ما تتسكسى ولا بتحكي ولا بتشكي ولا بتبكي عارفها تبقى مجروحة ومظلومة ولا تبين ولو نزل الدموع منها بيبقى الجرح مش هين
Tahu kafe. خلصت في كل الكلام.
حسيت بحبك قلتها وسمعت منك ردها حسيت بحبك قلتها وسمعت منك ردها
sih. Foto nih lo. Mati. Minggir. Wa'ashiqtaha hiya al-wahida fi dunya.
kelewatan deh. Halo, kalian yang suka menghilang? Mari kita tak wae tambang karo klinting. Sing apik kono kono. Sing kono. Bareng-bareng pokoke dhewe. Thank you.
Apa yang terjadi di dalam? Kaget. Tapi ada yang lebih menakutkan. Apa? Oh,
tapi makannya jam. حصرياً على شبكة سماء الإنجليزية. I hear the flowers kind of crying loud, the breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost away a long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, the same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most that thought. Hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what you left behind. Hold my hand, my friend, we can save the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world, the beautiful world I share with you. Seem like they've lost their smile on their new bloody playgrounds. Oh no, how could we ignore heartbreaking crying sounds? And we're still going on like nobody really cares. And we just stop feeling all the pain we cause like it's a daily basic affair. Now we share the same bright sun, the same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most that fall. Hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what you left behind. Hold my hand, my friend, we can save the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world, beautiful world I share with you. No matter how far I might be, I'm always gonna be your neighbor. There's only one small planet where to be, so I'm always gonna be your neighbor. We cannot hide, we can't deny that we always gonna be neighbors. Your neighbor, my neighbor, we're neighbors. So hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what you've left behind. Hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what you've left behind. Hold my hand, my friend, we can save the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world I share with you.